cantik. Oh, tiga kali dia batuk ni. Benda tu tak kisah. Benda tu bertiga kah? Ini soalnya Ramli, Sudin, Aziz. Kalau kita bertiga, jadi siapa? Sabar. Sabar. Benda tajuk. Batuk. Batuk macam mana ni? Batuk biar apa? Nak tajuk ni, tak kali batuk. Aduh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. So, next reaction kali ini, sebelumnya saya minta maaf banget ya buat teman-teman semua, karena kemarin saya nggak sempat untuk mereak drama spontan 22 ini cuy, disebabkan karena kemarin hujan lebat dan menimbulkan banjir ya, lampu juga dipadamkan cuy ya. Oke, di sini kita akan mereak yang part kedua dari apa, Pendekar Bujang Lapuk ya. Di sini saya sudah buka videonya. Per hari ini drama spontan 22 ini menduduki trending ke-13 cuy ya. Per hari ini saya react cuy ya. Jujur aja dari kemarin saya penasaran banget pengen nonton, tapi ya begitulah cuy ya. Oke. Dan sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andy, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah ini dan notifikasinya. Kalau nggak suka dengan video ini, dislike aja. Kalau suka dengan video ini, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Oke, okay? Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Apakah nama tua hamba? Nai silak. Nama nak mari bersilap? Nama anda? Nama saya Aji. Pak. Beng. Ramli. Ramli Beng. Begok. Ini yang pertama cuy ya. Kanda, apa kabar kamu bertiga? Hatiku terpaut melihat kamu bertiga. Ini gagal gombal ini. Aku tidak boleh pilih kamu bertiga. Gagal tiket line. Jadi aku rasa dengan memberi aku pick up line, akan kukawin salah satu dari kedekatan. Okey, jadi tiada pemenang. Maafkan saya. Aduh. Kamu semua boleh balik ya. Baik sini. Saya pergi pulang saja. Di sini Bedul aktif banget ya. Aktif berdialog gitu ya. Sang legend. Sumpah ini sang legend ini kelakar juga dia. Gak tau jurus apa coba ini. Beh, udah potong rambut ya, cukur. Kenapa kamu halau budak-budak bertiga ni? Bapa, mereka bertiga ni. Main sayang aja ya. Saya menawar jawab. Saya menawar jawab. Saya tak sama awak. Jawab. Pak, saya sudah pick up dia, Pak. Pak, saya nak dia, Pak. Saya masih dengan dia, Pak. Jujur, Pak. Baik, apa, Pak? Pak, saya jujur dengan dia. Baik. Saya sayang dia, Pak. Baik. Tak apa. Sekali lagi. Bapa halau je lah dia. Tak apa, Roh. Ini budak-budak. Nama? Nama? Lupa lagi. Beng. Lupa lagi. Balik rumah. Berapi tanginya. Aku tak berapi kau benda suing kau. Nama apa? Nama... Kok Nanas. Pak. Kau. Adis. Beng.
Ramli. Masuk ke rumah. Benar Ramlinya ya. Masuk. Thank you. Nice, thank you. Mereka bertiga. Mereka ini adalah budak-budak. Yalah Bapak. Pergi buat kopi. Kopi yang terbaik dalam dunia, termasuk Sabah dan Sarawak. Asik. Oh, Syami udah buat apa? Videonya ini hitam putih banget ya. Nah, ini keren nah. Masuk Oleng. Anak-anak semua. Jadi kelihatan ini ya videonya. Kayak tempo dulu gitu. Baiklah anak-anak semua. Apa ini? Tahu tak benda di depan kamu? Walah, tahu, sih. Tahu. Seruling, gendang dua, gitar kecil, apa sih namanya gitar kecil itu? Lupa saya. Tahu tak apa? Ini apa? Sonde. Sonde. Serundi. Serundi ben apa? Ben sakit hati. Tahu tak apa? Pegang pelan-pelan. Cium dia. Cium. Cantik. Gita. Serunding ya. Gita. Gita. Ben. Menyanyi. Nice. Kerana gembira. Menyanyi kerana sedih. Siapakah kamu ingat aku? Maaf. Tunggu dulu cek. Gue kalau lihat mukanya ini bedul kayak apa? Kayak mau tertawa terus gitu cuy. Karena mungkin ya dia hitungannya baru jadi original banget ya. Gini. Hoppa. Kok pada balu? Yeah. Ben apa? Ben Bom, bom. Ini kalau di Malaysia apa namanya nih? Kalau di Indonesia kayak gendang dua deh. Apa sih? Gendang dua udah benar enggak nih? Pa 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 la 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 menjadi ikatan dalam banget. Ketagihan. Itu lagu apaan sih? Bagus. Luis. Bapak coba tengok si Mus. Asyik meracau. Makan tak mau, tidur tak mau. Pelakon minum pun tak mau. Kenapa pula dengan si Mus tu? Entahlah. Tak apalah. Banyak juga ya aktor yang di apa? Pelakon yang digunakan di season 22 ini sih. Kembali. Kami Raja. Pintar asiknya mainin ini cuy. Saya pernah lihat videonya yang lama itu ya. Dia mainin ini. Wah,
Cian, Bang Cian. Ada menunggu sesuatu di depan mata. Kami tak rasa kapal, ya rasa kan. Maka kami kembali lagi ke ref. Ini refnya ya. Suara siapa? Dengar macam orang menyanyi. Pak E. Biasalah kalau petang-petang begini, diajak gegar. Ya, bagaimana semua apa dan sih? Di alam anda. Ribut dan dia ceria-ceria selalu petang begini kita banyak lagu-lagu. Oh, radio, ceria maksudnya gitu ya. Dan berhubung diharap ribut sambil-sambil lipat kain. Ya. Itu pun kau tak tahu. Pintar banget ya, berlakon. Enggak fals ya. Liriknya kok. Oh mungkin nyanyi pula mereka bertiga mereka tuh. Nyanyi ini seakan-akan kode susah. Gitu ya, maafkan kami. Kalau macam ini baik aku minum kopi sekarang. Suaranya yuk. Lagilah hidup aku nak lagi senang dan kesihatan dalaman aku juga terjaga. Uko kopi baru ini. Lagi pun kopi mais ni. Banyak manfaat dia untuk kesehatan aku, untuk tanaman aku, bagi tenaga. Oh, cantik lagi. Luar dalam cuy ya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu. Wah, ini yang saya lihat di apa Instagram ya. Sebut. Boleh? Boleh. Baiklah, kita mulakan dengan alif. Ada tiga pelakon lagi di belakang cuy. Tapi ini memang tua ya. Sekarang cikgu mahu murid-murid baharu tiga orang ini sebut huruf ini pula. Boleh? Boleh. Baiklah, alif. Alif. Cepat pakai HP. Jadi Ajis, huruf ini ada satu tangan, satu ekor dan mata di tengah-tengahnya. Apakah ia Ajis? C. Salah Ajis, ini bukan C. Ini Jim. Huruf G. Cukup, duduk. Seterusnya, cikgu akan soal kepada Ramli pula. Baiklah Ramli, huruf ini sama macam Jim, cuma dia tiada mata di tengahnya. Apakah ia Ramli? Jim tak ada mata. Salah Ramli, bukan Jim tiada mata. Ini huruf H. Cukup, duduk. Seterusnya, cikgu akan tanya kepada Sudin. Sudin, ini nah, sama ini benar macam namanya ha, teratur. Tapi ada mata satu Sudin, saja Ramli. Di atasnya. Apakah ia? Dia ada mata. Ini yang kurus ni. Jingkrak. Ya. Amboi Pak Abu, kuat kamu ketawakan orang ya. Sekarang Pak Abu namanya ya. Apakah huruf ini Pak Abu? Alis. Itulah Pak Abu, selalu saja ketawakan orang. Alis. Ini bukan huruf alis. Ini huruf ko. Giliran. Oke, duduk lagi ya. Apa lagi nih? Baiklah. Nama apa? Nama. Lupa lagi. Suding. Suding golok api. Karena Suding golok api. Saya biar medis. Pak. Nama Ramli. Pak. Kebalik lagi. Apa dia?
Adis. Pak. Suding berapi atas. Hebat. Ayat lembut. Hebat. Pakai ayat lagi. Kamu bertiga sebelum kiamat. Bedul kenapa itu bedul? Nama Pelamli. Nama. Aji. Nama. Bedul kenapa bedul? Suding. Sudi ajus. Ajus terbus. Batuk ben apa? Batuk ben sakit. Cantik, tahu tak apa? Ingat. Tenggorokannya gatal cuy ya. Tenggorokannya gatal. Malam ini. Tanya dia batuk ben apa? Batuk. Batuk ben apa? Sakit. Aduh, sumpah. Batuknya aja ngakak, cuy. Dia pembel batuk, silakan. Kamu bertiga kena pergi ke suatu tempat. Ke rumah bro. Oh, kirain batuk lagi. Perigi ben apa? Asok gigi. Perigi ben apa? Ben gonyo perigi. Gonyo gigi ben apa? Bro. Cantik. Tiga kali dia batuk ni. Benda tu tak kisah. Benda tu bertiga kah? Ini soalnya Ramli, Sudin, Aziz. Kalau kita bertiga jadi siapa? Sabar. Sabar. Kena tajuk. Batuk. Batuk macam mana ni? Batuk biar apa? Anak tajuk ni. Kali batuk. Aduh. Kalau apa-apa terjadi itu adalah cuba. Cuba apa? B. Astagfirullahaladzim. Bie. Amran Tompen. Tompen. Batuk ben apa? Batuk ben apa? Batuk ben apa? Astagfirullahaladzim. Sakit tenggorokan maksudnya kali cuy. Apa terjadi itu adalah apa-apa yang terjadi. Apa dia? Sumpah di scene yang ini cantik bahasa. Enggak bisa tahan cuy. Apa-apa terjadi? Coba. Banget kece. Nih. Dan kamu bertiga bolehlah kesana. Harusnya dikasih air minum cuy, kesian gitu ya. Jangan main-main.
Astagfirullahaladzim. Wah, iklan. Biarin iklan dulu, saya tarik nafas dulu cuy. Oke. Hai mama tanah, mama gunung dari luar. Tubilah mama tanah dari luar. Cobaan. Masuk sakit kepala gue cuy, sakit perut, sakit kepala. Mama gunung, mama segala-galanya. Hai mama. Hatiku sudah pecah, hai mama. Hei belalang, bujur bak belalang, gimana kamu, bujur bak belalang. Hai mama, hai mama, apa itu hantu? Hai mama, mambang, coba. Hai mama belalang, tatua ya, bujur bak belalang. Oh ini shootnya malam ya? Ya benar-benar malam ini. Bambang api, Bambang ketumpang. Bau wangi, cuba lagi. Kau kena tak Makcik Kiah sebelah rumah aku tu? Makcik Kiah? Kena? Kenapa? Oh. Dia tu dah umur 90 tahun. 90 tahun? Ya. Tapi kenapa dapat muda? Saya ada dia juga cuy ya. Susuk. Susuk? Bambang berapi. Ya malu. Dia cucuk tangki. Tangki. Dia di dalam mana ini cuy. Dalam apa? Kolam apa? Sumur ya. Bambang, kamu siapa Bambang? Cobaan. Bambang ketuk Bambang wangi. Masuk dapur, lari diri. Dan dia menunggu seorang diri. Ya. Tapi kau rasa kenapa dia nak cucuk-cucuk tu? Ya, dia nak nampak muda lah. Bambang. Bambang. Bambang, kau mentari ke? Tak wangi ke? Cobaan. Oh, akak-akak, hujan dah turun. Cobaan. Ai mamam pisem. Oh, beda-beda ya. Maksudnya tempatnya beda-beda gitu ya. Cobaan. Oh, jadi horor gini. Mamam pisem, mamam poko. Cobaan. Mamam kayu acu lebu mapukah lalu. Cobaan. Ai mamam tanah, mamam api, mamam gunung. Mamam. Oi, mamam apa tu? Hai, mamam batu. Mamam kiri tegak. Hai mamam kumang, mamam mabu. Hai mamam malam, mamam batu. Kenapa kau masih batu? Terus kena colek ni. Tolonglah. Yo. Oh, diculik dia. Cobaan, tolonglah Ros ni. Cobaan. Gara-gara cobaan. Ayah dah kena ikat dekat rumah. Cobaan. 1, 2, 3. Kita tengok Ros ni. Cobaan. Cobaan. Tolonglah Ros ni. Cobaan. Ayah Baman Tanah. Ya. Hey, kau tahu tak roh dah kena colik? Cobaan. Kau tahu tak roh yang kau gila-gilakan tu dah kena colik buat lari orang? Cobaan. Kau tahu tak? Aku nak bagi tahu kau. Kayaknya si roh yang kau gila-gilakan tu dah kena colik. Cobaan. Ah, sakit banget terhanggu aja. Sudah. Aziz, Ramli. Kembali. Dengar sini. Anak aku, si roh yang kau gila-gila tu. Cobaan. Aku nak bagi tahu kau yang anak aku tu si roh dah kena colik. Cobaan. Ini betul.
aku nak bagi tahu kau yang anak aku Siru tu dah kena culik. Yo, bang. Aku nak bagi tahu kau si anak aku tu dah kena culik. Cuba. Gara-gara dia juga sih. Bilangnya cobaan. Yang anak aku tu dah kena culik. Coba. Apapun yang terjadi, bilang itu cobaan gitu ya. Si Haji, Sudeng, Ramli, kau dengar sini baik-baik. Anak aku, si Roh yang kau gila-gila tu dah kena culik. Coba. Kau bahasa Cina. Coba. Coba. Udah kelar. Aku nak bagi tahu kau, Rose dah kena. Oh, udah habis ya? Oh, lumayan panjang juga cuy ya. Ini kali pertamanya Syamis asli buat video panjang banget ya. 3 buat 3 gitu. 23 menit ya. Aduh, cobaan benar ini. Saya nonton ini drama spontan dua-dua ini cobaan banget ya. Di part yang mana tadi, di scene yang batuk tadi itu cobaan banget buat saya cuy ya. Oke, sedikit review dengan video yang dibuat Syamis asli atau sambungan dari drama spontan 21 minggu lalu ya. Di sini menurut saya ya, ini menurut saya pribadi karena saya memang orang yang suka gampang terhibur. Menurut saya di sini Asif dan Yuyu itu kayak kurang gitu ya, kurang komedinya, itu menurut saya pribadi cuy. Dan yang buat saya tadi terbahak-bahak atau ngakak banget itu pun karena batuk gitu ya. Ya itu original yang yang benar-benar nggak pikir bakalan terjadi gitu ya. Batuknya kan tiba-tiba gitu ya. Mungkin ya, mungkin karena memang Asif dan Yo fokus mendalami karakter kalau nggak salah sih ya. Ini menurut pendapat saya pribadi, sekali lagi ini menurut pendapat saya pribadi, dan semua pendapat yang saya keluarkan di sini itu jujur cuy ya. Ini sesuai dengan apa yang saya ekspresikan. Kalian bisa lihat sendiri di mana letak saya tadi benar-benar ngakak dan di mana saya cuman tersenyum aja gitu ya. Kalian bisa nilai sendiri atau kalian bisa berkomentar di bawah. Apa cara mereaksi saya ini salah atau memang dialognya yang saya belum pahami, tapi saya sudah baca dengan benar-benar cuy ya. Dan memang ada beberapa dialog yang belum saya pahami. Mungkin menurut kalian itu lucu dan menurut saya enggak. Tapi semuanya terbaik cuy ya, terbaik. Apapun yang dibuat oleh Syamis asli atau yang ada di video drama spontan ini tetap terbaik cuy. Oke, gak selamanya kita membuat suatu karya benar-benar 100% berhasil cuy ya. Gak 100% berhasil. Itu menurut pendapat saya. Saya ingin pendapat kalian juga di kolom komentar cuy. Oke, mungkin sampai di sini dulu karena durasinya panjang banget cuy ya. Di drama spontan 22 kali ini, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.